Pada lintasan kereta ini, ada mitos yang mengakar dan menyebar. Mitos itu bernama Jurik Torek. Sejenis hantu yang diyakini bisa membuat orang tuli dan linglung. Karena ulah hantu tersebut, lintasan kereta di Guruminda, Kota Bandung ini sering makan korban. Mereka adalah korban meninggal yang tertabrak kereta. Benarkah korban tersebut ulah makhluk gaib di tempat ini? Ada energi yang menarik saya. Tadi sih pas saya masuk ke sini, sekilas perasaan hati saya di sini nggak enak karena orang semakin naik kayak galau gitu. Sedikit di sini sebentar, beberapa detik. Iya, karena aura yang di sini selalu menimbulkan sifat yang menarik gitu. Ya nanti kita ungkapkan. Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa? Maulah siakin ngusik nani dia. Nah, ngusik nana yang ngusik aku. Enggak usah musik, kita ini cuma mau bertanya aja. Iya, kan saya mendapatkan kabar bahwa di tempat ini sering sekali terjadi kecelakaan dan adanya mitos Jurik Torek. Aki sudah berapa lama ada di sini? Sudah lama saya di sini. Lamanya? Sekitar 165. Kalau saya boleh tahu, Aki tahu orang-orang atau kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi di sini? Rumah pisang gitu. Itu kenapa sih kejadiannya? Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Itu kelalaian orang-orang yang lewat sini. Jadi katakan yang diganggu sama yang dinamakan Jurik Torek apa? Iya. Itu Aki juga tuh. Bukan. Lalu Jurik Torek itu siapa, Ki? Itu Jurik Torek itu yang biasanya dulunya di ujung sana, Bu. Sering lewat menerman di sini. Tapi Anda sendiri kenal dengan yang disebut Jurik Torek? Lama musuh Aki. Musuh kenapa? Dia menguasai di sini. Terus? Dia mau di sini, penyata Aki mengalah. Oh, jadi Anda kebanyakan korban. Jurik Torek itu sosoknya seperti apa sih? Orangnya tinggi. Tinggi apa dia? Kenapa? Dia mau ke sini. Kenapa Aki takut sama dia? Bukannya takut. Terus? Mau bentrok sama dia. Bentrok? Enggak mau. Kebanyakan korban, kadang-kadang orang mau ke sini. Jadi Aki enggak mau ada korban di sini? Iya. Gak mau. Tapi memang benar kecelakaan itu dia akibatkan oleh Jurik Torek. Itu emang apa sih yang dia lakukan? Ya dia kan orang lewat sini, kadang-kadang orang nyebrang. Kadang-kadang aja ada kereta api lewat, dia tetap diam ke sana. Ada yang matok aja. Tapi Aki gak coba membuat orang tersebut supaya bisa mendengar atau melihat kereta itu lewat? Bisa sekali-kali bantu.
ada orang lewat jalan sini yang mau nyebrang, ada nggak aki yang menghalangi tapi tetap di waktu itu tetap mendorong. Didorong. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan Jurkar kepada manusia ya, yang kebanyakan itu orang-orang yang nggak beriman. Anda tahu dari mana dia tidak beriman? Ya kelihatannya orang yang beriman suka baca-baca. Jadi Jurkar itu hanya membuat tulik pada orang-orang tidak beriman. Iya, kita tahu. Datang dia. Tep dia meminta korban. Dia mau minta dari mana tu? Meminta korban itu ada saat satu tertentu kaki. Ada satu perantuan kadang-kadang orang yang lupa atau harus ingatannya. Jadi orang yang sering kecelakaan ini selalu lagi ada masalah gitu. Anda tuh dari mana itu dia lagi ada masalah? Teman-teman Aki banyak di belakang. Kalau Aki teman-temannya banyak dan Aki mau nolong, kenapa Aki tidak coba menolong orang itu? Soal menolong susah. Kenapa susahnya? Enggak punya raga. Tapi kenapa Jurkarek bisa membuat orang itu? Iya, dia itu orangnya hebat. Orangnya hebat ya? Bisa melawan tadi katanya. Bisa melawan, tapi tetap aja. Aki kenapa gak suka dia ganggu manusia? Nah, suka. Aki dulu dia pernah mengalami sedikit ya. Bisa baca doa. Maksudnya apa, Ki? Aki pernah berdoa? Maksudnya apa? Berdoa gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Aki tahu basmalah? Kenapa takut sama setan? Iya, itu kan dia ilmunya lumayan juga. Ki, memang si Jurik itu gak takut sama bacaan basmalah gitu, Ki? Takut. Tapi kadang-kadang Aki lo sama-sama di dalam sini ada nama arwah itu ya, susah. Kalau jadi Jurkar suka menampakkan diri nggak? Nampakkan dia. Sosoknya seperti apa sih beliau? Tinggi rambutnya segini. Lelaki atau perempuan? Lelaki. Kalau yang masyarakat lihat suka ada perempuan di sini siapa? Ya itu kan bisa mencelaputi. Pak kita yang suka itu ya, nampakin ke orang-orang yang kerja di situ itu ya Ki? Iya. Kenapa itu suka menampakkan diri? Tapi kan nanti gitu kan? Bukan, jangan. Jadi apa Anda? Ya, manusia biasa. Manusia, manusia udah mati gitu, terus ya arwahnya hidup lagi. Tapi kan dalam Islam tidak mencari hal seperti itu. Tidak. Mau kemana? Udah dibawa kan? Mau kemana, Ki? Sekarang, saatnya mediator sadar. Masih butuh informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Tetap di dua dunia. Namanya siapa nama Anda? Aku udah nyau. Mana nanya suka gak mau masyarakat di sini? Kenapa Anda suka ganggu? Ayah lainnya, Tama. Suka kejelaman. Pikiran Anda gak kosong. Nantinya gak Anda ganggu? Pikiran Anda gak kosong? Kenapa Anda mau ini? Apa bedanya? Kosongan berbalik pisahan dengan orang. Ini mau bisa membedakan mana orang yang kosong, mana orang tidak. Pikiran kosong, tidak? Bisa ketemu. Tidak jauh anak ini. Jangan kosong pikiran. Dari mananya? Untuk banget pada yang sekarang nyawa. Memang benar kalau kejadian di sini, semua yang meninggal di sini katanya diparekan. Beneran? Gimana? Ucapkan ini tadi di tepi jalan. Jelemahan pikiran kosong. Ini kenapa kamu disuruh dibicarakan jadi torek? Iya, kenapa masyarakat bilangnya jadi torek? Itu bahwilan ayah ini juga orang ini. Mereka anak. Terus kenapa orang itu? Mena, apa masalah hari tadi? Nyau, mana yang datang tadi? Ini ngapain datang ke sini? Harga cicing, Bibi. Jadi orang itu meninggal gara-gara kenapa? Ya, omong tempat tadi. Ya, omong. Aku tepuk merasaan.
cuma Nena yang makan seorang nanti seorang. Yang bunuh diri. Lo sampai bisa dibilang di sini ada juru kerak tuh? Itu gara-gara orang sembuh. Nyalakan kejauh banget. Nyalakan kejurik torek. Padahal ini tuh. Jadi sebenarnya bukan jurik torek itu yang mengganggu di sini. Lain. Jadi kamu. Lain. Siapa yang mengganggu? Siapa? Teman-teman hancil mah. Anak pikir anak kosong buat cekain kita tadi. Anda bilang anak tadi suka mengganggu. Itu gangguan seperti apa yang dilakukan? Lain gue nemongan. Jadi sebenarnya kalau orang kesalkan di sini tuh bukan ada ulah campur tangan manuk di sini. Itu yang disebut jurik torek tuh sebenarnya ada apa tidak? Jurik torek. Tapi katanya yang dulu yang meninggal di sini yang torek. Sebut-sebutkan jiruk itu. Katalah. Oh, jadi hanya manusia saja yang mengatakan itu jurik torek. Tahu gak yang namanya si Aki tadi? Dia mengatakan katanya jurik torek. Yang ini. Anda kenal sama manusia tadi? Masing-masingnya tahu. Terus gangguan-gangguan makhluk gaib yang ada di sini, terus apalagi selain menampakkan diri? Besar dalam kuah. Biasanya tapi Anda suka menampakkan seperti balik apa? Balik awewe, balik lelaki, balik budak. Bisa. Kalau si Aki tadi kan nggak suka tuh ada korban di sini gitu. Kalau Anda? Sayang kau lagi. Anda tidak coba menolong orang yang pikirannya kosong. Kau lah nimbongan, mana yang lompat? Nah. Terjadi cilaka. Nah itu. Harusnya gitu terus. Bongan jilam masuk nyalakan mereka bangsa ini. Emang apa menyalakan bangsa kamu? Bukan saya itu bangsa ini salahku. Kamu bisa nggak suruh jurik tarik itu ke sini kalau memang tidak mengganggu? Kalau ini tak mengganggu. Namun, makhluk di tubuh ini malah menantang. Nanti yang bertarung sama saya atau sama si itu? Sok! Mediator sadar. Kami melanjutkan mediumisasi lagi. Lagi ngapain? Nih. Jalan-jalan. Anda punya nama nggak? Mas Gunung Cungtri. Sosok Anda itu seperti apa? Ih, ketung panas. Kamu yang sering menampakkan ke warga di sini ya? Oh, sok. Tadi tiba dia lupa. Kenapa? Ingin menampakkan? Kayak nggak resep, ay. Kenapa nggak lewat jembatan? Ah, belum. Siang tuh. Buat cengkeh itu. Takut kenapa, Mas? Ya, jangkung gede. Siapa? Dia Anda kenal? Tuh. Tukang ngaruh bahaya, tukang nyiksa. Tukang nyiksa siapa? Ah, sahawin kok di nyelemah, naik bangsa kuring. Iya, tadi kami juga ketemu makhluk yang bilang bahwa gak ada makhluk yang suka berbuat seperti itu. Nah, kuring osok, tadi kayak itu kosok. Oh, Anda juga suka narik orang gitu? Ya lah, ya anu, iya, anu bongo. Musik kuring kemana-mana. Kokok musik, lagi les, kukareta mesin. Gitu. Hmm. Kenapa suka kayak gitu? Jahat banget. Emang kalau ada yang meninggal, kan ada teman? Apaan poho pikiran mana? Ingatnya juga enak poho. Ku diundungi ku masalahnya. Ah, gue saya dibarengan. Terus kalau dia udah meninggal, gimana jadi teman Anda? Lembut tanah, nak. Di Islam gak ada kayak gitu, kayak udah meninggal. Ah, mana emang budak letik, mana nyahu. Makhluk yang sering disebut jurus karo, sebenarnya ada apa enggak? Bukan kamu, bukan? Lain. Kiaki. Kiaki yang mana? Tadi kami juga ketemu makhluk ngaku-ngaku Kiaki. Cuman dia ngakunya enggak. Ah, di tanah itu. Dari kuring wae yang membawa teh. Yang mana lagi osok. Jadi gitu ya sifat makhluk di... Nih, nyahu. Jin itu banyak berbohong. Berarti Anda juga nggak bisa dipercaya dong. Iya, jangan. Percaya suku, tuh kajang. Kan Anda bilang memang makhluk suka bohong. Cuma kuring wae. Anda suka kan kalau orang-orang jadi pada takut sama Anda? Nyapin itu kan? Jadi Anda cuma bikin cerita doang bahwa Anda bisa narik orang, bisa bikin orang itu menjadi mati, enggak kan? Iya. Anda
nggak sesakti, nggak sesakti itu, hanya Allah yang bisa. Allah eta pukul deui. Siapa sih jurik torek itu sebenarnya? Yang dibilang masyarakat. Aki-aki. Aki-aki yang tadi. Pokoknya aki-aki, najung orang dia datang. Kio. Terus saya juga dapat kabar bahwa dulu pernah ada satu mobil, satu keluarga itu meninggal semua. Itu juga ulah Bang Sanda. Nyalakan kak kami. Sebenarnya bangsa jin itu nggak mau juga ya disalahkan ya kalau ada kecelakaan. Tuh dari salahkan lain, bukan nasib. Ini salah. Nanti lemah tuh salah gitu. Kalau masuk ke salah kan. Mau nanya lagi Anda kenal direktur tahu? Bume. Aki-aki. Oh itu ada. Yang sok esok dalam sepuluh pam. Cuman yang dilakuin si Aki kalau ada yang lewat itu gimana? Tanya. Emang benar di Toreka? Iya, di Bikin. Atau gimana? Udah, ntar akinya, jangan bilang ke akinya lo. Entah, Kak. Jangan-jangan ada bohong lagi nih. Kok karena mau orang kaki lo? Jangan-jangan kamu yang sebenarnya yang merekan orang. Tengah laki, gimana kuri ngomong teh. Ngomong kosong. Ya, ngarangan, malu seperti Anda bisa saja bohong. Hai, ya, balik. Akhirnya, mediator sadar. Nampaknya masih ada makhluk bersemayam di tubuh ini. Tetap di dua dunia. Masih ada makhluk bersemayam di tubuh ini. Nyalain, Sat. Ini siapa? Siapa tiba-tiba masuk? Mencet saya lagi. Hei, tawamu, Tawamu. Ini siapa emang? Enggak, sabar ya. Anda emangnya siapa? Oh, ini dia. Ada yang di sini. Kenapa? Saya ingin tahu cerita tentang juri tarik. Anda tahu nggak? Tapi emang benar ada yang namanya juri tarik? Terus apa dong? Apa itu artinya? Itu hantunya, emang makhluknya nggak bisa dengar gitu, tuli? Emang hantunya tuli ya? Jadi bukannya dia bikin keluar orang lewat? Tidak. Nyalakan mungkin kok nggak ada. Iya, saya nggak nyalain, saya nanya kenapa. Kenapa itu perempuan? Iya, terus? Mati di situ? Pusing. Jadi salah Anda sendiri itu? Jadi Anda juga cerita lagi mabok-mabok di sini terus kena kereta? Iya. Jadi Anda juga meninggal di sini? Kapan itu kejadiannya? Iya, di situ. Masih muda. Kejadiannya kapan? 60 tahun di sini. Terus? Yang ngomong salah pun Salah manusia itu sendiri ya. Jadi intinya orang-orang yang meninggal di sini tidak ada kaitannya, campur tangannya makhluk di sini, nggak ada. Karunia. Iya. Seperti Anda ya, contohnya salah sendiri emang Anda ada di sini gitu, mabok-mabok di sini. Tapi Anda jin kan ini kan, maksudnya kan? Mau jin. Jin? Iya. Jin kan bisa lihat orang mabuk juga kan? Iya, bisa niru. Jin. Duduk dulu aja. Duduk baru keluar. Oke. Duduk. Kini, mediator benar-benar sadar. Apa kesimpulan dari mediator semalam? Kesimpulannya, benar. Tetap ada sedikit ulama mengatakan, ulama hikmah, kita harus menghormati manusia dan jin juga. Jadi kita jangan selalu menyalahkan jin atau pengganggu di sini. Ternyata yang kita
buktikan tadi, jin banyak yang tidak mau orang-orang itu ikut dengan mereka. Mungkin ini banyak masalah di sini karena manusianya yang lupa dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenarannya gimana Kang? Karena tadi kan yang pertama ngomongnya lain, itu berbeda-beda gitu. Iya, karena kalau sifat jin itu begitu, dia tidak mau sifatnya terungkap, jadi menyalahkan, biasanya sifat jin begitu. Terima kasih banyak Kang. Assalamualaikum. Juri korek itu sebenarnya ada apa tidak? Tapi katanya yang dulu yang meninggal di sini yang korek. Sebutkan juru itu. Katakan kerennya. Oh, jadi hanya manusia saja yang mengatakan itu juri korek.